Dua pekan usai perayaan Hari Raya Idul Fitri, pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Bandung mengalami peningkatan hingga 30%. Umumnya para pemohon membuat SKCK untuk keperluan kerja dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, meskipun mengalami peningkatan jumlah pemohon, proses pembuatan SKCK di Polres Bandung bisa dikatakan mudah dan tidak mengalami proses panjang. Buat melamar kerja. Buat melamar kerja. Susah nggak prosesnya teh untuk membuat SKCK? Enggak sih, gampang. Tadi datang langsung bikin sidik jari, langsung daftar online, langsung ke pengurusnya, udah langsung jadi. Sehari ya? Sehari langsung jadi. Menurut Kasat Intelkam Polres Bandung AKP Teddy Rusman, peningkatan jumlah pemohon SKCK sudah mulai dirasakan sejak dibukanya loket pelayanan pada H+3 Lebaran. Kita ada peningkatan tetapi tidak signifikan. Untuk pemohon SKCK paling hanya ada kenaikan itu 30% aja. Itu pun karena sebuah hari-hari sebelumnya libur. Begitu H+3 setelah Lebaran dibuka, pemohon memang ada sedikit banyak, tetapi itu tidak signifikan. Untuk keperluan apa mungkin Pak? Untuk keperluannya sampai saat ini melamar pekerjaan dan melanjutkan sekolah saja. Hingga kini Polres Bandung sudah mengeluarkan 2.000 lebih SKCK dan menyiapkan sekitar 6.000 SKCK untuk keperluan masyarakat Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.